macam mana kita nak kekalkan customer berurusan dengan kita. Okay, supaya customer ni dia takkan pergi dengan orang lain, dia takkan pergi dekat pesaing kita. Okay, of course yang pertama sekali kita kena tunjukkan first impression kita yang sangat-sangat luar biasa ataupun yang sangat baik. Sebab ramai orang memberi inspiration pada orang lain, okay, sangat weird. Haha, dekat situ yang kadang-kadang orang rasa tak suka dan menyampah dengan cara kita. Kita kena ubah dekat situ, okay. Yang kedua, kita kena bagi free gift, okay. Kita anggaplah ianya sebagai satu reward kepada orang lain, memberi senyuman dan kebahagiaan kepada orang lain. Yang ketiga, kita kena sentiasa minta feedback kepada dia. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa kesilapan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tak tahu orang ni suka ke tak cara kita. Jadi kita minta feedback dekat dia. Kita nak tahu servis kita ni bagus ke tak. Jadi kena tahu benda tu. Dan yang keempat, kita kena sentiasa guna nada yang sangat lembut, okay? Sebab kadang-kadang customer ni dia tak suka orang yang bernada tinggi, okay? So siapa yang bernada tinggi tu, kita kena control, kita kena pandai main miming je lah. Kita kena pandai control benda tu. Sebab kalau kita tak control benda tu, customer ni dia ingat kita marah dia sebenarnya. Jadi kalau you all semua nak jaga, nak pastikan customer ni tak lari pergi tempat lain, you all sendiri yang kena ubah diri kita ke arah yang lebih baik, supaya customer ni dia akan rasa seronok berurusan dengan kita. Jadi cuba tips yang Cik Mi bagi ni. Kalau ada sebarang pertanyaan mengenai agent, boleh roja-roja Cik Mi. Bye.